Upah minimum Provinsi Bali tahun 2023 akan naik 7,81% dibandingkan UMP pada tahun 2022. Jika pada tahun 2022 UMP Bali yakni Rp2.516.971, maka pada tahun 2023 naik menjadi Rp2.713.672,28 atau selisih kenaikan hampir Rp200.000. Kenaikan 7,81% ini direkomendasikan Dewan Pengupahan pada 22 November sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang UMP 2023. Adapun indikator penetapan UMP mulai dari inflasi gabungan pada September 2021 sampai September 2022 sebesar 6,84% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,25%, nilai ALPA dan nilai UMP pada tahun 2022. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali mengatakan saat ini rekomendasi upah sudah diserahkan kepada Gubernur Bali untuk ditetapkan paling lambat hingga 28 November 2022 mendatang. Permen 18 tahun 2022. Nah, berdasarkan penghitungan yang dilakukan kemarin diperoleh angka bahwa UMP 2023 untuk Provinsi Bali sebesar Rp2.713.672,28. Kalau dibandingkan dengan UMP tahun berjalan tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar Rp196.701,28 atau sebesar 7,81%. Kenaikan UMP pada tahun 2023 berbeda dengan UMP pada tahun 2022. Jika pada tahun 2022 penetapan UMP berdasarkan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, sementara pada tahun 2023 penetapan dilakukan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan UMP 2023, penetapan UMP dengan peraturan menteri ini mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat. Sinta Pramadewi, Kompas TV, Denpasar, Bali.